Baik, kita dah pun kembali. Segmen seterusnya ialah tentang keperluan golongan muda. Apa yang harus terkandung di dalam bajet untuk memenuhi apa yang mereka nak ni. Ini sebenarnya dengan apa, setiap hari Khamis kita ada segmen apa, diskusi pra-bajet dan mahu apa, mencadangkan apa yang harus terkandung lah dalam bajet akan dibentangkan pada 7 Oktober. Bersama-sama saya ada dua orang muda tapi hebat mereka, Puan Siti Kamariah Ahmad Subki, ahli Majlis Pengarah Young Corporate Malaysian, selamat datang. Dan juga saudara Haris Manaf dari Subang Jaya Youth Club, selamat datang. Okey, Siti, kita selalu dengar bila cakap tentang muda ni, orang yang orang kata mula bekerja ataupun mungkin dah bekerja untuk beberapa ketika, dan pada mereka kalau bekerja di Kuala Lumpur gaji tu tak berapa nak cukup sangat. Kalau kata permulaan 2,500 kata 3,000, pengangkutan, makanan dan sebagainya. Apa agaknya yang harus terkandung secara amnya dalam bajet kali ini supaya akhirnya dia akan rasa disposable income dia tu banyak sikit. Ya, Saya rasa sebagai anak muda ada satu perkara yang wajar atau sepatutnya difahami oleh semua pihak, bahawa belanjawan tu bukan sesuatu yang kita lihat dalam satu jangka masa pendek, masa setahun. Ia perlu dilihat dalam jangka masa panjang dan juga kesinambungan antara perkara-perkara yang berlaku pada masa lepas dan juga pada masa hadapan. Jadi ini agak penting sebab apabila kita melihat ke jangka masa panjang, kita punya perancangan tu akan menjadi lebih detail dan kita kurang fokus pada event-event yang short term, tapi kita lebih fokus pada event yang long for long term benefits gitu. Dan bagi orang muda, dan saya pun orang muda walaupun baru saja berkahwin, saya rasa ada tiga perkara penting yang wajar difokuskan. Satu, aspek pendidikan, pekerjaan dan juga perumahan. Saya rasa tiga topik ni amat penting, dan juga kalau kita boleh masukkan juga pengangkutan di situ. Dari segi pendidikan contohnya, walaupun ramai orang-orang muda bergraduat dan juga dapat masuk ke universiti, belajar di peringkat tinggi, tapi bukan semua anak muda begitu. Bukan semua yang bernasib baik yang dapat melanjutkan pelajaran. Jadi saya rasa ramai yang mempunyai impian untuk sama ada bergraduat di universiti tempatan ataupun juga di universiti luar negara. Dan saya rasa apa yang institusi-institusi pendidikan tinggi boleh lakukan sebagai apa orang kata diorang punya sebagai CSR ataupun syarikat berkaitan CSR adalah menganjurkan kursus-kursus yang boleh membantu para graduan untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan apa orang kata pendapatan mereka. Okey, itu yang pertama. Unjuran nanti ada lagi dua kan. Saudara Haris pula. Apa yang agaknya yang dekat di hati orang muda yang mereka mahu terkandung dalam bajet kali ini supaya dapat apa, mereka bernafas ke ataupun apa, mempertingkatkan keupayaan mereka, ataupun kalau boleh mereka dapat hidup dengan senang, dengan dan bukan maknanya senang kita bagi, tapi membantu dalam orang kata menjadikan mereka lebih hebat. Saya rasa belanjawan 2012 ni patut difokuskan kalau daripada perspektif anak muda, untuk mempermudahkan lagi urusan mereka. So mereka ini tak semestinya hanya mahu bekerja ataupun hanya mahu apa, menjadi bekerja di bawah orang setiap masa. So pada saya, macam company ada program-program CSR ni, sebabnya tanggungjawab syarikat-syarikat swasta ni adalah kepada stakeholder mereka, bukan kepada community. So kita mahu membangun daripada inside out, kita nak meningkatkan lagi pembangunan insani kita lah. So